Mantap. Ini batu logam. Batu logam. Seberat ini. Ini jelas batu logam. Lihat. Endapan-endapan sudah mulai muncul. Jelas ini muncul endapan kenapa? Karena air sungainya itu pH 8, pH-nya pH 9. Jadi cuman tinggi. Ini terjadi pengendapan, biasa terjadi begitu. Sekali lagi. Lihat. Baik, saya menemukan batu darurat. Ini juga sama. Di pinggiran sungai ini masih. Nah, ini sudah ada penambangan, tapi tidak diteruskan karena mereka ini saya harus menyeberang rute ini. Rute di mana tadi kita menemukan urat. Lihat. Lihat ini. Ini juga. Besar ini. Nanti ada sesi. Nah, ya. Batu urat, kembali batu urat, batu urat. Lihat batu urat, dan ini ada di pinggir sungai. Luar biasa. Lagi menemukan tipe batuan yang luar biasa ini. Dia ciri ada, lihat ini mengkilat-mengkilat. Ini emas kuning, emas bukan pirit ini. Lihat ini endapan ini. Ini kalau kena air dia berkilau. Beda sekali. Ini pirit itu kaca, ini endapan tuh.
saya menemukan keunikan batuan lagi ini. Saya bisa ini jalur mengkilap ini. Ini ada pasir emasnya. Ini. Jangan dikira ini batu biasa ini. Batu urat emas besar sekali. Mari kita eksplor. Kita mulai dari bawah. Lihat. Nah, lihat. Ini semua penuh. Ya. Dan dia berwarna macam-macam ya. Ini batu hitam padahal. Lihat. Nah. Kita lihat baliknya. Kita lihat balik. Luar biasa. Luar biasa dia bergaris tuh. Sampai ke sana. Ini kita tidak usah uji. Kita sudah tahu. Para petambang sudah tahu. Ini batu apa. Nggak usah cerewet. Ini udah ngerti kita ini batu apa. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Ya. Kita coba sebelah sana. Sisi sebelah sana. Dan yang putih-putih ini adalah putih-putih yang seperti bapak-bapak mengendapkan SMB kebanyakan. Sebenarnya ada kandungan emas, tapi karena SMB kebanyakan jadi putih seperti. Nah, inilah gambarnya. Mengkilat-mengkilat. Dijadikan urat oleh dia. Ya. Akan menyeberang melihat batu ini.
Lihat, batunya besar. Ini kaki saya. Ini Pak Pak. Ini. Mantap. Coba. Lihat ini. Lihat teman-teman ya. Ini